Selaku pengurus partai dan juga caleg dari Demokrat, tanggapan Anda tentang kegiatan ini? Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat-sangat baik untuk dilakukan dan tentunya adalah kegiatan yang positif ya. Kenapa? Ini adalah bagian peningkatan dari masyarakat. Tanpa kita sadari, ini adalah peningkatan masyarakat yang nyata, yang real. Jadi Demokrat sebagai partai yang mengusung para bacaleg khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Utara memberikan wadah untuk para bacaleg untuk memperkenalkan diri, untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat. Nah, dan ini sangat-sangat relevan dengan tagline dari partai adalah perubahan dan perbaikan yang pada akhirnya bermuara pada apa? Kesejahteraan masyarakat. Ada pesan penting dari Ketua DPD atau Ketua DPC untuk para kader yang akan maju di Pilkada 2024? Kalau secara khusus tidak ada, tetapi secara umum yang kita semua sebagai masyarakat tahu bahwa untuk memenangkan Bapak Eli Lasut sebagai Gubernur Sulawesi Utara di pemilihan yang akan datang, oleh karena itu mari sama-sama torang dukung semua calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Dengan demikian, perubahan dan perbaikan akan dapat dirasakan dengan nyata. Arahan untuk arahan Presiden? Untuk arahan Presiden, seperti yang telah diketahui, bahwa saat ini akan ada kegiatan pendukungan atau deklarasi dari Depro ya, yaitu Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden yang akan diusung oleh, akan didukung juga oleh Partai Demokrat. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.